Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan tilawah kita di hari Sabtu insyaallah surah Al-Balad. Kita kemarin sampai ayat 13 kita baca ayat 1 sampai 13, tapi nanti kita baca satu-satu dari ayat 14 insyaallah. Ayat Isnin Talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahum al-aqabah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ Kita lanjutkan ayat 14. Saya tak lagi dulu, Pak. Au iqa' kayaknya sudah ya. Sudah Mas Rizky ya. Mas Rizky lanjut berarti sudah ya. Soalnya lupa kemarin. Ya sampai sampai 16 Pak. Berarti kita nanti ayat 17 ya. Kita baca lagi 14 sampai 16 ya. Wahid Isnin Selasa. Au iqa'amun في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ini Masya Allah akhirnya tertamar betul Pak kebanyakan ya. Jadi tersempurna kalau tak utama rupa di akhir atau disukunkan maka jadi huruf ha. Mas wabah kalau tak biasa, tak biasa itu ada hamasnya sedikit Pak ya. Idza syamsu kuwirat, kuwirat tapi tidak
kuwirat ya, sekira aja kuwirat kata tama buto ini jadi han mas wabah di sini di tenggorokan paling bawah kita baca ni thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw di ini wa sa seperti huruf za juga ya keluar sedikit bedanya fa fi fu as fa fi fu as fa 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 lidahnya dikeluarin sedikit pak. Affa. Nah, baru kedengeran. Affa. Affa. Aff. Lidahnya keluar sedikit ya. Affa. Fa. Fi. Su. Aff. Fa. Fi. Su. Aff. Ini kayak urut dar tadi ya. Saya sampaikan. Jadi fokusnya itu di sini di lidah ujungnya itu hurufnya. F F F F F. Ya kalau sa sin biasa. Ya, lidahnya enggak keluar. F F F F. F F F F. F F F. Coba suruh lidahnya keluar. Dibuka aja mulutnya biar kelihatan sanya. F F ha. F 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 ah itu F ya berarti dia kayak kurang apa ya gak tahu saya kurang apa itu kayak nempel ya coba pak Pak Gondol monggo pak Tati suaf. Nah itu jadi huruf tebel. Of bel. F. Of. Ini hurufnya tipis. Tati suaf. Tati suaf. Agak tebel. Tebel ya. Saya tipis. Masih itu, masih itu. Udah nanti. Tati suaf. Lidahnya kurang kuat sedikit. L. Tati suaf. Ah. Eh. Hah? Oh. Iri-iri mesti. Eh mesti sih. Satu itu aku. Wah. Pas pas pas. Ini ada keturunan Arabnya sedikit. Bagus bagus. Fa fi su af. Satu itu af. Ya. Sekalian Pak ya. Sama huruf za fi su af za fi su af jadi sama nih tempatnya sama nanti tapi sifatnya beda ya kemudian ini sama tempatnya tapi naik berat ya tadi yang berat ya wa fi su af sama lidahnya dikeluarin juga pak kan bukan wo nggak keluar wo 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 li zu al wo li zu al hafiz 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 kalau hafiz apa hafiz hafiz salah hafiz hafiz ya jadi keluar lidahnya sedikit ya pos tabrakan situ benturannya itu menghasilkan huruf tadi ya
Kalau nggak dilihat dia, biasanya kalau bisa tebel, tapi ini harusnya tipis gitu. Safi yang tipisnya. Thumma kana minal ladzina amanu. Coba Pak. Thumma kana minal ladzina amanu. Ya. Ini lamnya diingatkan lagi, lebih sempurna lagi tempat makhrajnya. Minal ladzina amanu. Ya. Ini nanti sempurna apanya jauhnya ya, maksudnya longgar a coba termasuk nanti nu juga jangan nu salah ya, longgar juga nu ya amanu. Ya, jangan sampai nunnya terbawa ketika masih ketika dipanjangkan nu itu masih itu nu nu, jadi hanya di nun yang pertama saja yang masih hidup nu nu, tapi pas panjang ketemu dengan waw fokuskan lagi mencucunya dan berarti hurufnya huruf panjang mat waw ya, dhamma, jadi dia bersih lagi, nggak boleh masuk hidung, jadi tidak boleh terhidup terikut. Amanu coba. Amanu. Jadi tidak boleh nu nu. Amanu. Amanu. Fum. Ah, ini sampai hidung. Dengungnya ya, tiga harokat. Thumma kana minal ladzina amanu. Thumma kana minal ladzina amanu. Nah, kalau fokus mencucu, insya Allah tidak masuk ke hidung, gitu kan? Ini namanya jauf ya. A jauf. Ya, hurufnya ada alif madia. Kemudian ini nu jauh juga hurufnya waw madia. Madia itu artinya panjang alif. Ini sudah namanya mat tabi'i, mat tabiatnya. Tabiatnya itu ya, tabiat orang Arab kalau membaca ini ya panjang gitu. Nanti mat itu berubah kalau mat tabi'i nanti ketemu dengan yang lain hamzah misalnya itu baru nanti panjangnya tambah. Tapi ini secara tabiat makanya namanya matobi'i tabiat itu bacanya panjang orang Arab ya. Amanu biasa. Nanti berubahnya di pas di Al-Qur'an karena ada hamzah. Ada hamzah ya. Kemudian sini Pak. Wa tawassaw ya. Ini kita perhatikan shad hurufnya berat bertemu dengan waw. Jadi jangan bacanya saw itu jadi sin. So. Coba so si su as. So. Habis so berat mencucu. Tapi cukup mencucunya satu huruf gitu ya. Tidak boleh ada matnya. Tidak boleh wa tawassaw bis. Ya enggak boleh. Tapi cuma sekedar menyebut satu huruf. Wa tawassaw. Aja. Cuma mencucu sekali langsung ke huruf berikutnya. Juga ini berat ya. Bis di bis tapi jangan sampai terpengaruh karena mau tebal. Bis ya. Bis ya tebi. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Wa tawassaw bis bil mar, tebal Pak ya, roknya tebal. Bil mar, jadi fokuskan rok itu tadi di lidahnya, ke huruf lam situ Pak ya, dekat huruf nun. Ya, betul, saya ini di sini. Tebal, ini dia. Jadi fokuskan sini. Ya. Ini rok ini hurufnya cukup
cukup sulit sebenarnya bagi kita Indonesia. Tapi teknisnya yang saya talakikan gitu, pas saya talaki, asalkan saya tepat-tepatkan di sini, insya Allah tidak dikoreksi. Tapi kalau nggak fokus ke sini, nanti biasanya dikoreksi rukuknya. Ya takrirnya juga itu diperhatikan ini. Jadi kalau ke belakang nanti jadinya beda. Mar itu ke belakang. Mar ya sama lidah belakangnya naik. Marhamah. Ya Bapak. Bil marhamah. Jadi juga tidak dibantu ketebalannya dengan menjujukan bibir ya Pak. Sering kami ingatkan untuk talaki kami, tidak dibantu dengan menjujukan bibir. Mau, oh, itu bisa tebel kelihatannya. Mau, sama kayak so, itu tidak dibantu ya, tidak dibantu dengan menjujukan bibir. Kalau yang ditalaki Ubay bin Ka'ab tidak boleh dibantu dengan ini. Jadi so, po, tidak po, bisa. Ada yang memang begitu, ada yang memang begitu. Kita laki yang lain ya, tapi yang di kami tidak. Jadi ya apa saja kita fokuskan di dalamnya sih. Bil marhamah, bil marhamah, ha, hi, hu, marhamah. Ya, tahu lagi. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil-marhamah. Tunggu, Pak. Thumma ya, bagus. Sama kita lanjutkan. Ulaika ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Ashabul maimanah. Ini hampir sulit bedakannya Pak Yasin, kalau tak sukun ya. Sin dan sad itu hampir sulit. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ini bedanya kalau di Indonesia yang gini malah panjang Pak ya, kita yang Indonesia untuk ini. Tapi kalau yang Rosem Madinah ini justru yang begini ini nggak boleh dipanjangin kalau ada tanda belumnya. Kalau yang kosong itu baru panjang seperti ini. Alladzina. Kalau kita di Indonesia ini ada tanda sukunnya ya. Kalau yang Rasul Madinah tidak ada. Nah ini berarti panjang. Kalau dikasih bulat gini, yang ini berarti nggak panjang. Nah jadi beda. Malah takutnya salah, kalau makanya udah biasa hati-hati ya Pak, nggak biasa hati-hati. Saya juga tahunya dulu di Semarang dulu jalan pakai Qurannya yang biasa ya. Jadi juga nanti kalau pas baca berarti nggak panjang Pak ya, jangan sampai ula aja ya, ula. Jadi ini panjang ya Pak. Yana ika mad wajib ya. Terus sempurnakan setiap kasrahnya i ya, jangan be e. Ya, ashabul lamnya ini mad bukan mad harful lain, mai lembut aja sekali aja. Tidak boleh main tuan. Ulaika
أولئك أصحاب الميمنة lanjutkan sekali lagi walladzina kafaru walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama walladzina kafaru biayatina hum Pindahnya tadi dicocokkan di ujungnya tadi, Pak. Kafaru tebel. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama. Walladzina kafaru biayatina hum ya, ini di panjang ini, Pak, kita apa ya, kita feeling-feeling dua rakaat semuanya. Walladzi su ayatina ha, gitu ya, jadi adil ya, panjang kita adilkan. Sekali lagi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Dua angkat berarti seperti membaca dua huruf panjangnya begitu, Pak ya. Alaihim narum muqsadah ya, ini ditekan, Pak, mu sampai sini, hamzah kan di sini, Pak ya, di perokokan paling bawah, mu nutup mu. Kalau jangan ke atas ini mu' alaihim narum muqsadah alaihim narum muqsadah. Ini biasanya ayat terakhir ini untuk menguji hafalan Quran biasanya. Ini biasanya kalau di MHQ atau di model ngapalnya sambung ayat, ustadznya itu pakai ayat yang ini. Alaihim narum muqsadah. Istamir hazil ayat. Sambung ayat ini. Alaihim narum muqsadah. Santrinya kalau enggak fokus langsung fi amadin mumaddadah. Salah. Harusnya dia jaga fi alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha. Kalau enggak fokus ya, kembali ke surah apa itu, Pak? Alaihim narum muqsadah fi amalin. Salah, bingung dia, buat ayat yang mana ini. Untuk MHQ ya. Baik, kita merujukkan satu surah juga, surah Ad-Duha yang terakhir kemarin di Ash-Sharh Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan pahala setiap hurufnya, berikan kebaikan setiap hurufnya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan ditanamkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an ya Allah taala. Kita tutup dan alhamdulillah istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.